Hai, Mr. Campreng nih. Santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Minecraft Mod Skibidi Toilet. Dan kali ini kita akan membuat konten karakter Skibidi Toilet Minecraft versus karakter Skibidi Toilet yang asli. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Oke guys, langsung saja kita mulai Skibidi Toilet Minecraft versus karakter Skibidi Toilet yang asli. Mulai dari karakter yang pertama nih guys ya. By the way, Mister mendapatkan add-onnya itu dari Telurman guys. Kalau kalian lihat di sini, nih Mister dapetinnya dari Telurman nih. Behaviornya tuh guys, Skibidi Toy versi 11.2 by Telurman. Dan ini orang Indonesia guys. Dia juga punya channel YouTube ternyata guys. Kalian kalau mau silahkan pergi ke channelnya dan juga kasih like dan juga subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita mulai karakter yang pertama akan kita versuskan guys. Nah, di sini ada TV Man sama ada mungkin Big TV Man kali ya guys ya. Nah, kita pakein Skibidi Toilet untuk kita ininya guys ya. Untuk kita hajarnya guys, kita buat fight gitu ya. Oke, mulai dari ini guys. TV Man. Seperti ini penampakan dari TV Man versi Minecraft guys. Kayak gini ya guys ya tuh. Jangan gerak-gerak ya TV Man. Kayak gini ya guys. Oke, kita lihat kalau misalnya melawan apakah mengeluarkan sinar yang warna ungu juga guys. Let's go. Kita lihat. Bener guys. Mengeluarkan sinar warna ungu ya. Wow, keren guys. Sinar hipnotis warna ungu. Widih, keren guys. Mantap kali ya. Penampilannya juga mirip sama aslinya guys. Oke guys, bagaimana kalau langsung kita bandingkan aja dengan karakter TV Man yang asli guys. Nah ini nih guys, TV Man yang asli bentuknya seperti ini ya. Tingginya seperti manusia normal, tapi bentuknya sangatlah keren guys. Dan dia juga bisa mengeluarkan jurus seperti ini. Tuh, mengeluarkan cahaya warna ungu seperti itu guys. Wede, keren banget. Dan ada ininya terutama nih guys ya. Ada emoji yang lagi senyum seperti ini guys. Oke, itu tadi karakter TV Man yang asli ya. Kita akan coba langsung aja guys nih ya. Langsung aja ke karakter TV Man yang kedua guys. Di sini Mister punya Big TV Man. Kita coba spawn di sini. Tapi nggak ada sayapnya guys. Biasanya ada sayap TV gitu loh. Kita lihat di belakangnya. Ada guys. Tapi sayap TV-nya ini masih belum terbuka ya. Kalau Mister lihat-lihat guys. Tuh, sayap TV-nya ini masih belum terbuka guys. Coba kalau ada lawan apakah bakal terbuka. Kita lihat bersama guys ya. Nih, bentuknya seperti ini ya guys. Bentuknya seperti ini guys. Coba kalau misalnya ada Skibidi Toilet, apakah akan dilawan layarnya. Layarnya apakah akan keluar. Lihat guys. Guys, layarnya keluar ternyata guys. Wow, dan dia kuat banget guys. Kuat banget ya Big TV Man ini guys. Coba sekali lagi guys, sekali lagi guys. Ya, biar keluar. Tuh, layarnya baru keluar kalau dia melawan Skibidi Toilet guys. Ternyata guys, seperti itu ya. Wah, beda ya, agak beda dikit guys. Sama TV Man, Big TV Man yang di aslinya guys. Nih, Mister kasih lihat nih. Ini dia guys, Giant TV Man versi aslinya seperti ini ya. Sayapnya langsung keluar guys. Sayap TV-nya langsung keluar dari punggungnya seperti ini guys ya tuh. Kalau misalnya dia menyerang, dia akan mengeluarkan jurus seperti ini tuh. Cahaya hipnotis yang terang banget coy. Ding dong ding. Tuh dia juga mukul-mukul dan juga nendang-nendang seperti ini guys. Oke nih guys ya. Seperti ini guys, Giant TV Man versi aslinya tuh, versi Garry's Mod. Nah itu tadi guys, Big TV Man yang aslinya seperti itu guys. Gimana menurut kalian guys? Tulis komentar kalian berapa nilai untuk Minecraft yang satu ini guys. Untuk karakter Minecraft yang satu ini ya, Big TV Man. Yang pertama juga guys, jangan lupa kasih penilaian buat kalian. Apakah mirip? Apakah tidak? Coba tulis aja penilaian kalian ya guys. Oke, langsung saja guys, kita cobain karakter yang selanjutnya guys ya. Karakter Skibidi dari dunia Skibidi Toilet yang selanjutnya guys. Di sini bisa taruh dulu. Nah, di sini ada banyak guys update-update ya. Oke, mungkin dari spawn Titan Kameramen. Titan Kameramen besar banget dong. Oke, mungkin nanti guys. Ini dulu kali ya. Spider Kamera. Oke, selanjutnya spawn Kameramen. Sama ada ini guys, Big Kameramen ya. Oke, toilet doang kalau ini. Sama coba Big Kamera Speakerman. Oke, nah ini juga Mister harus bandingin guys Skibidi Toiletnya ya. Oke, ini coba semuanya. Speakerman juga ada di sini guys. Wah, banyak guys. Ada Crazy Toilet juga guys. Ada G-Man yang paling besar guys. Mutant Toilet. Nah, coba ya guys ya. Mutant Toilet tuh kayak gimana guys. Coba kita spawn Mutant Toilet.
Oh guys, Mister kayaknya tahu guys mutan toilet tuh yang kayak gini ya. Oke. Guys, mutan toilet versi Minecraft itu seperti ini bentukannya guys. Bentukannya seperti ini ya tuh. Tuh gerakannya juga aneh banget coy. Gerakannya juga aneh banget guys tuh. Ya. Oke, baiklah guys, coba kita coba adukan guys. Adukan sama ini kan ya. Oke, kita adukan sama ini guys, bentar. Nah, mengeluarkan jus apa dia guys? Oke, kita lihat. Lah, cuma dipukul-pukul doang ya guys? Cuma dipukul-pukul doang guys. Keren juga guys. Tapi dia tinggi banget loh guys. Secara ukuran dia tinggi banget tuh. Udah kayak titan guys. Kalau di aslinya nggak mungkin setinggi ini guys ya. Kalau di aslinya nggak mungkin setinggi. Nah, langsung aja nih guys. Mister kasih lihat yang aslinya guys ya. Ini kalau aslinya, kalau nggak salah namanya itu Erectus guys. Nah, ini dia guys. Skibidi Toilet Erectus bentuknya seperti ini ya tuh. Seperti kameramen, tapi dia skibidi toilet sebenarnya guys ya. Seperti ini. Nah, dia kalau misalnya nyerang kita tuh. Bisa seperti itu guys. Bisa ada jump scare-nya gitu kalau menyerang kita ya tuh. Mengerikan sekali guys ya. Tuh, Mister kasih lihat detailnya guys ya. Dibandingkan nanti sama ini guys, sama Skibidi Toilet Erectus versi Minecraft-nya seperti apa guys ya. Tuh, kayak begini guys. Mantap. Oke guys, berapa nilai untuk Skibidi Toilet ini guys ya? Nah, menurut kalian berapa? Tulis aja komentar kalian di bawah sekarang juga guys. Oke, kita lanjutin guys. Nah, kali ini Mister mau coba Speakerman guys. Speakerman. Oh! Wow! Joget-joget speakermannya guys. Keren. Wadaw. Ini kalau di aslinya malah gak joget-joget guys ya. Kalau yang Fairy Garry's Mod-nya malah cuman begini doang tuh. Malah cuman begini doang guys. Ya tuh. Wah. Coba kalau ngelawan Skibidi Toilet. Kita lihat. Oh, cuman mukul-mukul doang ya. Cuman mukul-mukul doang guys. Oke, kita lihat menang siapa guys. Kita lihat menang siapa guys. Oke. Kita lihat menang siapa coy. Pukul. Wah, menang speakerman. Nih, Mister spawn lagi nih. Kita lihat menang siapa, guys. Kita lihat menang siapa, guys. Wadaw. Oke. Menang Skibidi Toilet ternyata, guys. Oke. Kita spawn lagi speakerman. Oke, guys. Langsung aja ya. Mister kasih lihat speakerman versi aslinya, guys. Speakerman versi asli seperti ini, guys. Nah, kalau di sini namanya Boomboxman ya. Di belakangnya seperti ada tombol on off, guys. Mantap. Oke, kalau dia menyerang nih kayak gini, guys ya. Mister kasih lihat detailnya ke kalian biar lebih mantap tuh, guys ya. Tuh. Nah, kalau dia menyerang manusia, jadinya seperti ini guys. Tuh, nendang-nendang, mukul-mukul dari bawah gitu guys ya tuh. Nendang-nendang dan juga mukul-mukul. Wih, kenapa tuh guys? Seperti ada apa tadi guys ya? Wadaw, nih kayak gini guys ya. Bentuk dari speakerman versi asli alias Garry's Mod. Oke guys, itu tadi speakerman versi aslinya seperti itu guys bentuknya ya. Oke. Langsung aja guys, kita bandingkan lagi coy. Selanjutnya Mister mau coba Spider Toilet kali ya. Spider Toilet guys. Oh, kayak gini guys ya tuh. Skibidi dum 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 yes yes. Skibidi dabadi yit yit. Kayak gini guys tuh ya. Mister kasih lihat bentuknya ke kalian tuh. Biar kalian bisa tahu guys. Bentuknya seperti ini tuh ya. Wow, keren sih guys. Coba kita lawanin sama ini guys. Bentar, sama Big Cameraman. Wow, Big Cameraman juga gede ukurannya coy. Big Speakerman ini mah. Oh iya bener, Big Speakerman guys. Kita lihat menang siapa ya. Kita lihat menang siapa guys kali ini guys. Let's go, lawan. Lawan. Wow, menang Big Speakerman. Oke guys, ini kita iniin dulu. Nah, Mister kasih lihat lagi nih guys. Nah, bentuknya kayak gini guys. Oke. Bentuknya kayak gini, ingetin guys ya. Bentuknya itu seperti ini guys. Nah, langsung aja kita coba lihat perbandingkan dengan yang aslinya guys, versi Garry's Mod. Nah, ini nih guys, Skibidi Toilet Spider versi aslinya seperti ini guys ya. Besar banget guys tuh. Kalau Mister kasih lihat ke kalian, buset deh, besar banget coy. Mister kasih lihat tuh, besar banget guys. Tuh, melihat ke arah Mister terus lagi dia guys ya. Wadaw, garis. Nah, kalau misalnya dia melawan, dia akan mengeluarkan tuh, mengeluarkan seperti itu guys tuh. Nembak-nembak. Larinya juga cepet banget coy. Larinya juga cepet banget guys ya. Tuh, Mister kasih lihat larinya tuh. Cepet banget ya. Wadaw, gari. Mister sampai takut coy. Mister sampai takut ya. Seperti itu ya guys ya. Nah, kalian bandingkan nanti guys sama Skibidi Toilet Spider yang versi Minecraft. Oke, itu tadi versi Garry's Mod guys ya. Menurut kalian berapa nilai untuk ini guys ya, untuk karakter ini guys. Namanya kalau di sini Spider Toilet guys. Berapa nilainya guys? Oke, lanjut ya guys. Masih banyak nih karakter untuk kita adu-aduin lagi guys. Oke, mulai Speakerman kali ya. Oke, ini parasit. Ah, coba parasit guys. Coba parasit. Tuh, bentuknya seperti ini guys. Parasit ya.
Tuh bentuknya seperti ini guys. Oke langsung aja guys ya, kita bandingkan dengan Skibidi Toilet Parasite yang versi Garry's Mod. Kalau di Minecraft namanya Skibidi Toilet Parasite, kalau di sini namanya Skibidi Toilet Controller guys. Seperti ini bentukannya ya. Oke kalau misalnya dia menyerang, tuh seperti itu guys ya, nyundul-nyundul gitu. Tuh seperti itu guys, pindah-pindah, tuh pindah-pindah seperti itu guys. Menyebalkan sekali ya. Waduh. Mister coba spawn lagi guys. Nih tuh seperti itu ya guys ya, tuh seperti ini guys. Oke okay. Nah bentuknya seperti itu guys ya. Berapa nilainya guys? Apakah mirip? Apakah lebih bagus versi Minecraftnya? Tulis aja komentar kalian di bawah guys. Oke okay, lanjut ya guys ya. Karakter yang selanjutnya, Mister mau kameramen kali ya. Ini masih CCTV man coy. CCTV man kalau menurut Mister ya. Tuh CCTV man. Wah bentuknya seperti ini guys. Sangatlah GG kalau bisa tengok-tengok ya guys ya. Tuh CCTV man sangatlah GG. Oke okay, bentuknya seperti ini. Kalau diaduin dia akan melakukan perlawanan seperti ini. Kita lihat menang siapa guys, antara CCTV man dan juga ini Skibidi Toilet. Oke okay. Ini ada yang bilang CCTV man, ada yang bilang kameramen. Sebenarnya bebas-bebas aja. Menang kameramen alias CCTV man, atau terserah kalian nyebutnya apa guys ya. Oke okay. Nah guys langsung aja Mister kasih lihat yang versi Garry's Mod. Nah kalau kameramen di aslinya kayak gini bentukannya guys ya. Tuh di Garry's Mod, di game Garry's Mod seperti ini bentukannya guys tuh. Sangat keren kameramen ya, sangatlah elegan kalau bisa rasa-rasa guys. Mantap. Nah yang versi Garry's Mod-nya itu seperti itu ya guys ya kameramennya. Oke okay, kita lanjutkan lagi guys. Mister pengen cobain, tunggu dulu. Ini apa? Mutant Toilet. Oh Mutant Toilet yang tadi udah ya. Kemudian Parasite. Ini nih guys, ini Spider juga udah. Mister mau coba ini guys. Nah Big Kameramen. Ini kalau di aslinya namanya kameramen Crookback guys. Wow, berapa nilainya guys? Belum guys, belum berapa nilainya ya. Kita coba aduin dulu guys. Aduin dulu sama Mutan kali ya. Wah, ukurannya beda jauh coy. Ukurannya beda jauh guys. Udah pasti menang ini Skibidi Toilet Erectus nih guys ya. Tuh, jauh sangat lah. Kutengok-tengok guys. Terlalu jauh kutengok-tengok guys. Oke, berarti dia ngaduinnya yang cocok itu sama ini kali guys. Tuh ya, sama ini guys, baru cocok nih guys. Oke, waduh. Meninggoy langsung guys. Oke guys, langsung bisa kasih lihat aja ya kameramen Crookback yang versi Garry's Mod. Nah ini dia guys, kameramen Crookback di versi aslinya seperti ini guys. Ukurannya sangat besar guys. Ukurannya sangat besar kalau misal kesini tuh. Lihat tuh guys, besar banget ukurannya guys. Dan dia punya keahlian yang gak dipunyain sama yang lain guys. Kalau misal spawn di sebelah sini, nah dia bisa menggunakan ini guys. Tuh bisa menggunakan senjata guys. Jadi lebih GG seperti ini guys ya. Mantap. Oke itu tadi guys ya, kameramen yang versi kameramen Crookback yang versi Garry's Mod-nya seperti itu guys. Oke kita lanjutin guys. Masih ada banyak guys. Kayaknya ini harus beberapa episode kalau menurut Mister ya. Harus beberapa episode. Oke coba kalau Speakerman. Speakerman memang besar sih guys ya. Memang besar guys Speakerman. Oke baiklah guys, gimana kalau kita cobain aja guys langsung ke Garry's Mod ya. Mister kasih lihat Speakerman ukurannya, Big Speakerman ukurannya seperti apa dan bentuknya seperti apa. Nah Big Speakerman seperti ini guys kalau di aslinya ya, alias di game Garry's Mod-nya. Dan dia tinggi banget guys. Mister aja sebesar pahanya aja nih guys tingginya ya. Dan dia tinggi sekali guys tuh ya, bentukannya seperti ini guys. Tuh bentukannya seperti ini. Kalau berjalan kita lihat, kalau melawan kita tuh ya, tuh seperti itu guys. Mengejar-ngejar aja kerjanya. Tuh kayak gitu guys ya. Waduh. Oke okay, guys langsung aja ya. Mister mau tahu guys berapa nilai yang versi Minecraftnya guys. Oke okay, itu tadi Big Speakerman guys. Berapa nilainya guys Big Speakerman versi Minecraft yang satu ini guys. Oke okay, berarti di sini udah semua ya. Udah semua guys. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet belum ya. Skibidi Toilet belum guys. Nah langsung aja kita spawn guys. Skibidi Toilet nih ya. Skibidi Toilet normal nih guys. Seperti itu guys. Dibidi dam dam dam. Yes yes. Dibidi langsung kita lihat aja versi main, versi Garry's Mod. Nah Skibidi Toilet versi aslinya seperti ini guys ya tuh. Seperti ini. Berisik sekali woi. Nah kita bisa gerak-gerakin seperti ini tuh. Bisa keluar-keluar ini ya guys. Lehernya, kepalanya bisa keluar-keluar seperti ini ya. Versi aslinya ya seperti ini guys. Tuh kalau misalnya dia melawan manusia, dia bakal tuh bakal dam-dam yes yes, dam-dam yes yes, dam-dam yes yes. Seperti itu guys ya. Oke langsung kita lanjutin aja guys ke
Minecraft. Oke, itu tadi versi Garry's Mod-nya, guys. Berapa nilai untuk Skibidi Toilet ini, guys? Wadah. Oke. Kita coba ini lagi, guys. Di sini udah semua, tinggal yang ini, guys. Kamera ini. Oke. Ini ada nggak ya di Garry's Mod, guys? Kayaknya ada deh, guys. Kayaknya ada ya. Tuh, bentuknya seperti ini, guys. Berapa nilainya, guys? Berapa nilainya? Belum dulu, guys. Belum dulu ya. Kita ke Garry's Mod-nya dulu, guys. Tapi ini di sini melayang, guys. Kayak melayang. Yaudah, Mister ke Garry's Mod-nya dulu ya. Kita kasih lihat, guys. Mister kasih lihat ke kalian bentuknya yang aslinya. Nah, guys, spider kamera kalau di sini itu besar banget ukurannya, guys, ya. Tuh, besar sekali ukurannya, guys. Sangatlah GG nih. Kalau Mister ke sini, Mister cuma di sininya doang nih, guys. Lihat tuh, kepala Mister tuh. Ukurannya besar sangat lah, aku tengok-tengok ya. Kalau melawan manusia, tuh dia bakal nembak-nembak seperti itu, guys. Bertindak sangatlah agresif ya. Mengerikan sekali kalau Mister dasar-dasar tuh. Nembak-nembak terus, guys, tuh. Teo. Nih kalau Mister kasih lihat seperti ini dia, guys, ya, tuh. Seperti itu ya, guys, ya. Kalau di zoom, wadaw, keren banget, coy. Nah, bentuk aslinya seperti itu, guys, ya. Berapa nilai untuk ini, guys? Spider kamera ya. Oke. Kita coba ini aja, guys. Kita coba yang lain, karakter-karakternya. Semoga bisa satu episode ini, guys. Semoga bisa episode ini selesai ya. Oke. Ini udah semua. Kita lihat lagi, guys, yang bayi telur man. Oke, ini belum. G-Man belum. Hydra belum ya. Ini scientist belum, guys. Titan kameramen belum. Oke, toilet. Wah, udah semua berarti nih, guys, ya. Udah semua, guys. Udah semua ya. Ini udah tadi, kameramen udah, big speakerman udah. Ini kita masukin. G-Man kita masukin, Hydra. Oke, baik, Titan kita masukin, TV-Man udah pertama kali, Parasite udah. Oke, Skibidi Toilet. Nah, berarti udah semua nih, guys, ya. Udah semua nih, guys. Tinggal berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, guys. Tinggal 5 karakter ya, guys, ya. Kita coba ini dulu. Wow, guys. Ini kan glitch, guys. Skibidi Toilet glitch, ya. Tuh, wih. Buset. Ngebut banget, coy. Ngebut banget, tuh. Gerakannya sangat ngebut, guys. Oke, kita lihat dulu, guys. Kita 360 dulu, ya. Bentuknya seperti ini. Coba Mister penasaran, guys. Kalau melawan ini kameramen jadinya kayak gimana, guys? Bentar, kameramen yang biasa aja, guys. Yang cupu aja, guys. Big speakerman deh. Lawan big speakerman deh. Kita lihat. Wah, wow. Buset, guys. Ternyata sangat kuat dia, guys. Gerakannya sangat cepat. Ku tengok, wah, gila, boy. Wah, parah sih, men. Kuat banget sih, guys. Oke. Guys, langsung aja ya, Mister kasih lihat, guys. Ini ya, Skibidi Toilet Glitch versi aslinya alias versi Garry's Mod. Nah, kalau Skibidi Toilet Glitch seperti ini, guys. Di versi aslinya ya, versi Garry's Mod-nya seperti ini, guys, tuh. Ih, mengerikan sekali, guys. Kita lihat tuh. Ngeri banget, coy. Kayak, kejet-kejet gitu tuh, guys. Di belakangnya kayak ada apaan ini ya? Wah, keren dah pokoknya. Kalau melawan manusia, tuh, dia bakalan, bakalan cepet gitu, guys. Wah, gawat, men. Ngeri, bisa takut ngeliat. Oke, kita lanjutin lagi, guys, ya. Karakter yang selanjutnya. Oke, guys, itu ya versi Garry's Mod seperti ini, guys. Oke, baiklah. Langsung aja, guys, kita lanjutin lagi ke karakter yang selanjutnya. Mister mau Hydra Toilet. Hydra Toilet seperti ini, guys. Kepalanya 5 ya, yang versi Minecraft, guys. Wow, keren juga ya. Coba kalau kita aduin sama Speakerman, Big Speakerman. Menang siapa, coy? Kita tengok. Waduh. Kita lihat, guys. Menang siapa, guys? Lah, kalah dia ya, Hydra ya. Ya udah, guys. Langsung aja, guys, ya. Mister kasih lihat yang very Garry's Mod. Kalau Skibidi Toilet Hydra kepala 5 seperti ini, guys. Ukurannya tinggi ya, sama kayak Spider yang tadi. Waduh, tapi guys, dia lebih mengerikan kalau Mister rasa-rasa ya. Coba kalau misalnya dikejar sama dia, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Mister, guys? Tuh, guys. Kalau dikejar-kejar kayak gitu, guys. Dam-dam, yes. Dia mengeluarkan apa tuh, guys? No. Wah, dia ngeluarin. Waduh, gawat, men. Guys, ternyata Hydra kuat juga, guys. Ada efek-efeknya loh. Wah, keren, guys. Keren banget ya. Tapi ini ukurannya gede, guys. Beda sama yang di Minecraft tadi ya. Oke, itu versi Garry's Mod-nya ya, guys, ya. Langsung, guys. Kita lanjutin lagi, guys. Nah, yang belum ini nih, guys. Scientist Toilet. Ini kalau di Garry's Mod ini Skibidi Toilet, apa namanya? Skibidi Toilet Scientist, guys. Yang bisa mengeluarkan anak-anak itu ya. Wah, bip. Tuh kan bener kan? Ngeluarin anak-anak apa Mister bilang? Dia ngeluarin anak-anak gitu, guys. Menyebalkan sekali, woi. Tuh, Skibidi dam-dam-dam, yes. Skibidi dabadi yit. Coba kekuatannya kayak gimana sih? Kekuatannya kayak gimana, guys? Biasa aja, guys, ya.
biasa aja kekuatannya guys, nggak kayak gimana guys. Oke, terakhir guys, kita spawn Skibidi di toilet. Oh iya, belum guys, Mister kasih lihat dulu ya, Mister kasih lihat. Kok jadi kecil? Nah, Mister kasih lihat dulu guys yang versi Garry's Mod-nya. Nah, Skibidi di toilet scientist seperti ini guys ya, kalem guys. Tapi kalau misalnya kita diiniin, kita biarin gitu kali ya, kita biarin misalnya guys, dia bakalan beranak gitu guys ya nih. Mister kasih lihat nih ya. Dia bakal beranak seperti ini guys. Nah tuh, bakal berat tuh, langsung keluar anaknya, bayangkan guys. Langsung keluar anaknya dan langsung ngeluarin laser-laser. Tuh, ngeluarin anak lagi guys. Waduh, gawat men. Langsung keluar dua anak. Ini kalau didiemin bisa sekampung anaknya woy tuh. Lihat guys, seperti inilah guys ya, penampakan dari Skibidi Toilet Scientist. Oke, tadi yang versi Garry's Mod-nya guys, berapa nilainya guys untuk Skibidi Toilet Scientist ini ya? Let's go. Terakhir nih guys, terakhir Mister kasih lihat ke kalian, G-Man. Skibidi Toilet G-Man nih guys ya. Skibidi Toilet G-Man guys. Nah, bentuknya seperti ini. Ya guys ya, bentuknya seperti ini guys tuh. Sama gak guys? Mirip gak guys? Langsung ya Mister kasih lihat yang versi Garry's Mod-nya guys. Guys, ini guys Skibidi Toilet G-Man yang sangatlah besar guys. Kalau di sini ukurannya besar banget coy. Ukurannya bukan main-main guys tuh. Bener-bener besar sekali guys. Sebesar-besarnya ukuran coy. Tuh, lihat tuh guys. Ya. Nah, itu versi Garry's Mod-nya guys. Tuh, berapa nilai untuk G-Man ini guys? Langsung kita aduin gak sih guys? Oke, bentar. Jangan kita aduin dulu, guys. Mister pengen ini dulu ya. Pengen nge-spawn yang ini, guys. Gede gak sih? Buset, gede, boy! Titan Kameramen, guys! Alamak, Mister suka sekali Titan Kameramen. Mantap sekali, guys. Ukurannya besar sangat lah. Aku tengok-tengok, guys. Tuh, belakangnya juga mirip, guys. Ada tamengnya, ya. Ini tamengnya, wah keren sih guys. Telur men, bener-bener ganteng kamu ya. Coba kamu like videonya Mister dan juga tulis komentar di bawah ya. Langsung Mister pin, Mister jamin coy. Wah guys, keren telur mennya guys ya. Oke. Guys, Mister kasih lihat dulu guys. Yang Titan Kameramen yang asli ya. Mecha Titan Speakerman yang asli guys. Versi Garry's Mod. Nah, ini dia guys. Mecha Kameramen versi aslinya seperti ini ya. Kita lihat belakangnya. Di belakangnya sama guys. Ternyata ya, ada tamengnya juga guys. Gimana guys? Mirip gak sama yang versi Minecraft-nya guys? Mirip gak guys kira-kira sama yang versi Minecraft-nya? Wah, keren banget sih guys. Kalau Mister lihat keren banget coy itu. Sangatlah gagah dan juga ganteng perkasa woi. Nah itu yang asli guys. Berapa nilainya guys untuk Minecraft ini guys? Tulis komentar kalian di bawah langsung ya guys ya. Langsung kita adakan pertarungan abad ini. Let's go. Kita lihat Titan Kameramen melawan G-Man. Menang siapa guys? Wah, gak bener. Gak bener. Lo kok gak ngelawan? Kok gak ngelawan? Oh baru ngelawan guys. Tapi damage-nya kuat guys Titan Kameramen ya. Ya tapi gak ngelawan dari awal, curang guys. Kita lihat menang G-Man atau Titan Kameramen guys. Kita lihat guys. Oh no, gak adil guys. Oke, ulang. Pertarungannya yang sangat tidak adil guys. Mister gak suka pertarungan yang tidak adil ya. Oke, G-Man sama ini Titan. Nah ini baru adil nih guys. Tuh, ini baru adil ya. Hajar Titan Kameramen. Lah, kalau di sini Titan Kameramen cupu banget guys. Oh no, jangan bilang kalah. Oh no guys, ternyata. Oh menang Titan Kameramen kan. Apa Mister bilang guys? Menang Titan Kameramen. Ayo Titan Kameramen, Mister mengandalkan kamu coy. Yeay, menang Titan Kameramen guys. Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong guys untuk like video ini ke teman-teman kalian. Untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Waduh, Mister dan juga Titan Speakerman, Titan Kameramen, kita pamit undur diri. Dadah.